Sorry itu saya ceramahnya enggak bisa panjang. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya enggak dipanjang-panjang. Itu trik Ustaz Epi biar diundang lagi. Ada pernyataan, ada pertanyaan. Oke? Okay? Oke, okay, yang mau nanya. Boleh? Ibu boleh difasilitasi? Oke, okay, Pak. Tiga pertanyaan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suharsono, Pak. Suharsono, jadi sudah termasuk manula. Jadi begini, apa yang disampaikan Ustaz tadi menarik sekali. Jadi membahas masalah surat Al-A'raf tadi. Jadi pertanyaan saya begini, Pak. Kenapa sih orang Islam itu, saya ini kan sudah tiga-tiga ada hidup, Pak. Tiga-tiga ada, mulai Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sekarang katanya. Kenapa orang Islam itu kok jalan di tempat ya? Tidak beranjak gitu. Sekarang lebih parah lagi. Artinya Islam itu boleh dikatakan sekarang ini kok banyak di apa istilah sekarang, dikriminalisasi gitu ya ulamanya. Ya ini pertanyaannya, apakah kita ini sudah, tadi yang disampaikan, sudah meninggalkan Quran dan Sunnah begitu, Ustaz. Jadi kalau melihat tadi surat Al-A'raf yang tadi disampaikan, surat ayat keberapa tadi? Ini kalau kita 179, dan kita kalau kembali kepada Al-A'raf 96, apakah kita ini sudah apa ya? Kalau di surat Al-A'raf 96 itu kan lau anak ahlul qura amanu wa taqau lafatahna alaihim. Kita ini sudah tidak beriman dan bertakwa gitu. Karena Allah sudah berjanji kalau di suatu kaum atau penduduk itu kalau iman dan bertakwa, insya Allah akan melimpahkan langit dari langit bumi. Dan bumi. Ini banyak contoh-contoh di negara-negara yang betul-betul menjalankan syariat Islam, Pak. Contoh di Brunei, Darussalam misalnya. Terus di negara-negara yang syariat Islam. Kalau kita ini kan kadang-kadang saya malu, Ustaz. Katanya kita itu negara Muslim terbesar di dunia, tapi Ustaz bisa melihat di lapangan, Pak. Bagaimana sih sekarang, contoh sampah aja ya, sampah aja kita itu kadang-kadang mengerik. Saya tadi dari rumah ke sini ya, dia namanya sampah itu di mana, sungai itu sampai penuh dengan sampah. Di mana Islam kita ini, di mana katanya mayoritas Muslim. Jadi mohon ini pernyataan saya, mungkin dia merasa apa ya, kok Islam itu serba ketinggalan ya. Jadi mulai dari sosial, ekonomi, teknologi, bisnis itu kita udah apa penyebabnya, Pak ya? Ya Islam itu apa? Seperti begitu, jalan di tempat. Apakah kita ini sudah kena hadis Rasul yang kita sudah termasuk golongan 73 golongan itu lah ya. Siap. Terima kasih, Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren nih, pertanyaannya deet tapi ngepret. Sedikit tapi nyubit. Ini fenomenal banget. Dan saya harus jawab dengan gentle. Saya punya buku, Pak. Jadi Bapak itu di samping pertanyaan, pernyataan juga. Jadi curhat curcol gitu ya. Gak apa-apa, memang harus diungkapkan. Karena ini faktanya nyata di hadapan mata. Saya punya buku, namanya Das Kapital. Siapa yang ngarang buku ini? Mark Hallmark. Marxisme. Di halaman 112, Karl Marx menyatakan religion is ovium. Kenapa dia memutuskan jadi ateis dan tak beragama, tak bertuhan. Religion is ovium. Agama itu candu, racun, ovium bagi para pemeluknya. Why? There's not a free minute practical life give to the lie of your theory. Setiap menit, setiap detik manusia beragama itu teori. Katanya anadopatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Bapak lihat sampah di mana-mana. Sumpah sampah. Oke, okay? Berkembang baik sepertinya tapi tidak berkembang biak. Seperti berkembang biak tapi tidak berkembang baik. Islam hari ini seperti makanan yang dicabik-cabik oleh orang yang lapar. Karena hubud dunia, Pak. Islamnya dijual pakai lebay, gagayaan. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Layab kominal Islam ilasmuhu. Tidak lagi Islam kecuali namanya. Islam KTP jadi sinetronnya. Saya yakin di surga nanti banyak KTP. Karena orang Islam nama
Karena KTP nanu Islam. Tukang bubur naik haji, tukang haji naik bubur ya teh. Layab kau minal Quran illa rasmuhu. Tidak ada Quran kecuali jadi kaligrafi saja, tidak di hati lagi. Layab kohu nabiha Al-Arab 179. Lalu tidak lagi masjid kecuali bangunannya saja. Sampai ada satu hadis, satu ketika ibu lewat Masjid Widyatama, cucu kita bilang gini, dulu ayah, nenek, kakek ngumpul tuh kalau hari Sabtu di sana tuh, di sana tempatnya udah penuh sama rumput. Mereka mengadakan kegiatan namanya pengajian, nama ibadahnya sholat. Berarti cucu kita udah gak sholat. Kenapa Islam hari ini seperti jalan di tempat? Karena manusia sudah menghijrahi kitab sucinya. Hanya dijadikan alat sumpah jabatan ketika dan satu ketika. Qur'annya dijunjung tinggi tapi tidak diamalkan. Berapa ribu orang yang sudah disumpah jabatan dengan Al-Qur'an lalu ditendang ke penjara. Saya sering kesuka miskin. Bukan Qur'an yang salah, Qur'an yang tidak diindahkan. Dan ini harus valid, harus reverence. Ustaz ngomong gitu dasarnya mana? Al-Furqan ayat 30. Nabi menangis tentang pertanyaan Bapak pun Nabi merasakan kekhawatiran yang sama terhadap umatnya. Ustaz, baca. Biar tidak ada trik kamera, jangan diterjemahkan dulu. Rasul dititipi sebuah ungkapan dari Allah. Qala Rasul, katakan Rasul. Rasul berkata, qalu inni qaumit tahadu hadal Qur'ana mahjura. Ya Rab, sesungguhnya umatku sudah mengacuhkan Qur'an, menghijrahi mahjura. Sok, artinya baca tadi. Ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Cara ada tidak dibaca, dibaca tidak dipaham, dipaham tidak diamalkan, diamalkan tidak ikhlas. Debat table. Debat tidak ada solusi, yang ada sensasi. Tidak jadi part of solution, jadi part of problem. Ya jalan di tempat. Apa penyebabnya? Lokomotif kemunduran Islam, hubbud dunia. Saya sering dituduh, nyeri hati, sakit hati kalau ada yang mau ngundang. Ustaz Evi tarifnya berapa ya? Emang orang PL? Sakuriling 3.000 odong-odong. Ustaz Evi kan lagi naik daun, goblok disaruakin yang hilir. Saya gak begitu ngehis, tapi orang his mana yang tak kenal saya? Tong terjebak. Ada dari kalangan yang ekstrim. Jangan kau jual ayat dengan harga yang sedikit. Jangan kau marahi aku, marahi jamaahnya. Kenapa bayarnya kecil? Ini kan masalah ekonomi Widyatamanya. Jangan saling menuduh. Nah ini persoalan Pak, terjawab sudah. Al-Furqan ayat 30. Jadi penyebab mutlak kehancuran, kemunduran jalan di tempatnya Islam itu bukan jumlah yang mayor, tapi kuantitas yang melupakan kualitas. Maka yusikul umamu anta da'a kalatu ilakwas atiha. Ketika akan datang satu masa di mana umatku banyak, tapi seperti makanan yang dicabik-cabik orang yang lapar, diparebutkan. Amin kilatin nahnu ya umaydi ya Rasulullah. Apakah jumlah kami sedikit saat itu ya Rasulullah? Bal antum yauma idi katsir, saat itu jumlah kamu mayoritas, banyak. Hanya saja ada ilat. Apa ilatnya? Al-wahnu. Mahwal wahnu ya Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan menakutkan kematian. Original dari Quran dan Sunnah. Wantun galeh teu wantunlah galeh, ti dituna sakitu abi mata ngabatikeun. Next, satu lagi lah. Oke, okay, dari akhwat ada? Ada yang nanya lagi? Boleh, boleh. Ikhwan kembali. Ibu-ibu tuh rata-rata gak mau naros, pengennya ditarosan. Sok, ikhwan, ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, dari mana mas? Saya Igar, Pak Ustad, dari Universitas Widyatama. Saya lihat dari tadi ya. Sok atuh, mau nanya apa? Sebelumnya Pak Ustadz, izin menyampaikan sesuatu dulu. Curhat, sok. Alhamdulillah sering lihat kajian Pak Ustadz di YouTube, Pak Ustadz. Kalau Jakarta punya Yusuf Mansur, kalau Bandung punya YouTube Manjur ya. Sok.
Dan, apa yang Anda lihat? Tapi berhubung kerjaan saya di luar Bandung, jadi susah rasanya untuk bisa melihat kajian Pak Ustadz secara live seperti ini, Pak Ustadz. Dalam banget susah rasanya. Aku tambah kamu, kami. Yuk, terus? Tapi alhamdulillah Pak Ustadz, sekarang Allah bawa Pak Ustadznya sendiri ke universitas. Kita di Widyatama. Oke, terus mau dibawa ke mana hubungan kita? Masya Allah Pak Ustadz, alhamdulillah. Oke, lanjut ke pertanyaan saja Pak Ustadz. Siap. Mengenai kedekatan dengan Al-Quran yang Pak Ustadz barusan bahas, mungkin saya merasa masih sangat jauh gitu Pak Ustadz dari kata dekat dengan Al-Quran, dan mungkin minta motivasi atau seperti apa sih Pak Ustadz dulu jalan hijrah Pak Ustadz, dan mungkin tadi Pak Ustadz menerangkan bahwa kalau saya tahu, orang-orang tahu saya yang dulu mungkin geleh gak bakal dengar kajian saya gitu. Pak Ustadz bilang jalan hijrahnya mungkin yang bisa menjadi motivasi buat saya pribadi. Karena jujur, saya ingin lebih mendekatkan kembali ke Quran, Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz bilang bahwa jalan menuju apa bisa menghafal Quran itu dari apakah baru bisa tilawah saja, apakah sudah sampai ke tahap bisa mengartikan, mentadaburi sampai ke mengamalkan di kehidupan sehari-hari. Saya pengen sampai ke tahapan ke bisa mentadaburi dan bisa mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz. Karena itu mungkin dari Pak Ustadz, seperti apa dulu sih Pak Ustadz mungkin bisa menginspirasi kita semua di sini. Siap. Semikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Life by process for progress don't protest. For, from to for. Dari mana ke mana untuk siapa. Life is never flat. Kalau hidup ingin sukses, jangan ngandelin kartu askes. Harus punya akses. Saya banting setir karena lelah. Ar-Rahman. Alam Al-Quran, halakol insan. Manusia diciptakan itu untuk baca Quran. Itu bentuk sayang Allah, gak dibiarkan begitu saja. Kalau kita gak dekat sama Quran, gimana punya mapping, punya Google Map, punya Waigi, tersesat kita. Saya sempat tersesat lama. Dir mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku belum syariat, lihat kalian ahwat, rasanya tak kuat pengen ke minimart, belikan kalian coklat. Biar kalian tahu aku punya niat dan tekad. Sekarang sorry, bukan tabiat yang berubah. Akunya udah syariat, gak konvensional lagi. Siapapun ahwat yang memikat, tak kuberi dia coklat. Karena akunya udah syariat. Asal jangan lebih dari 4, kuberi kalian seperangkat alat sholat. My hijrah, my adventure. Untuk kembali ke Quran itu tadi Muhammad 24 banyak penghalang. Tapi akhirnya kalau kita dengar tiap hari terbentuk alarm biologis. Alhamdulillah Bu, tahadus binikmah. Walaupun style saya gini burger kill, ngaji saya belajar tartil sama Ustaz Dede. Walaupun style saya meta, berusaha untuk murata. Saya hafid Bu. Tapi jangan Quran bising sombong. Sama lagu tahu bulatnya di luar kepala. Itu yang Allah beri ke saya. Jadi kalau sekali dengar langsung hafal. Tahu bulat digoreng. Ini pembuktian saja. Nah mobil, nah kartel, dadakan 500-an. Itu versi Andy Riff. Gurih-gurih nyoy, gurih-gurih nyoy. Dua kali ya, kalau satu kali bid'ah itu. Itu fakta, dengarkan tiap hari sama yang ada terjemahnya. Jadi, tek-tek-tek-tek, loading langsung. Kayak kita dilatih cebok ke tempat itu tiap hari. Walaupun mati listrik ketika buang air besar, omeh mau akan ubahkan. Pasti kadinya. Atau ke dahar lah. Aliran, pret. Langsung kanu panon. Quran juga. Malah istri saya sering bilang gini, kalau apa ngelindur tuh bahasa Indonesia-nya, ngigo. Kalau ngigo teh, ama maca ayat weh. Berarti gitu sapa poena. Innamal a'malu bil khawatim. Ayat tukang roti. Roti suuk, roti keju, roti kacang. Kata brak kereta di gara condong. Ditalkin kan la ilaha illallah. Kantungun suuk na cenah. Karena
penting merutinkan kajian seperti ini teh biar terbentuk araram biologis. Ahabul akma dawamu wa imkola. Kalau pertanyaan Ustaz, sejak kapan Ustaz mencintai Quran? Sejak saya sadar dari dasar yang lahir sabar. One day one ayat. Selesai sudah. Kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan, lalu perhatikan apa yang terjadi. Itu super sekali. Satu lagi lah diwitirkan karena Ustaz, Allah suka yang satu lagi ini ada yang pesan. Siap. Sama saya barusan. Katanya gini, kan kalau misalnya ke undangan itu diundang itu tidak diundang kita datang haram. Betul. Sama dengan mencuri, Bu. Iya, nah terus udah gitu saya ngundang nih ke pengajian, orang-orang gak mau pada datang soalnya gak dengar sendiri dari saya jadi takut haram gimana. Oh iya, itu salah pengertian. Makanya untuk hafal itu tidak harus hafal, yang penting paham. Kalau paham pasti hafal, salah mengartikan. Kalau dengar kajian, tidak diundang pun datang. Maka saya kurang suka dengan internal. Ustaz itu umum, kalau umum gak mungkin dimunculin iklannya. Ternyata ini umum kan walaupun tidak ada iklan. Maka tolong diumumkan. Jangan sampai MC sakali deui kan biasa ngaos di masjid biada tama nu teh hadir di WO. Klasik itu mah. Sudah Ibu kirim gambar ke Instagram saya tanggal berapa, hari apa, jam berapa diupload, set orang like mandala Allahorin falahu mislu ajri fa'ilihi. Berapa orang lihat lalu terajak sejumlah itu pahalanya, ini multi level marketing dalam Islam. Coba di gimana gitu ya. Ustaz Epi kadang sok salut ke diri sorangan saya mah. Ya. Kenapa Ustaz Epi tarangna lega? Karena berpikirnya futuristik tau. Hal-hal yang gak terpikir masalah. Kalau lihat wajah saya, wajah mana nih? Jawa. Jawaban dari masa depan kalian. Jadi ibu salah kalau nafsirnya gitu. Ibu gak diundang, orang beriman pun pasti datang walaupun tidak diundang. Kenapa? Karena satu frekuensi, satu resonansi. Jadi ketemu di frekuensi yang sama. Ini yang disebut silaturahmi. Aina mutahabuna biruhillah. Mana dulu yang berkumpul dasarnya ruh aku katanya. Islam, bijalal, silaturahmi. Keren. Maka nanti sore ada judul keren di kajian Gapleh, Gaul Tapi Soleh, Trans Studio Bandung, Badan Maghrib bersama Ustaz EE, Ustaz Epi Effendi dengan tema Rekitu Wae Hirup Teh. Itu keren banget. Lanjutan dari Gombal, golongan manusia abal-abal yang sebelumnya itu apa sebelum Gombal teh mah? Dulu teh pokoknya berseri lah siga Kopingho. Ya. Mungkin itu saja pas jam 10:30 kurang 5 saya juga harus ke tempat berikutnya. Terima kasih Widya Tama. Semoga aku tambah kalian jadi kami dan kita. Tidak hanya bertemu di surga, tidak hanya bertemu di dunia, tapi bisa bertemu juga di surga, walaupun tidak pernah bertemu di KUA ya. Bu, saya boleh menutupnya dengan pantun, boleh? Boleh. Ya, sok berdoa dulu ya. Allahumma. Ya Allah. Nawwir qulubana. Cahayai hati setiap kami. Binuri. Dengan cahaya. Hidayatika. Petunjukmu kama sebagaimana nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini binuri dengan cahaya samsika mataharimu abadan abadan selama-lamanya. Allahumma ya Allah inni aku a'udzubika berlindung kepadamu min ilmi la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbi la yahsha, dari hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsil la tasba, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, wa min du'ain la yustajabalaha, dari doa yang tidak diijabah. Rabbi, ya Allah ya Rabbku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman, ilmu, warzukni, dan rizkikanlah kepadaku fahman, pemahaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Penutup boleh dengan pantun boleh?
kacis itu meuli kopeah sakitu we ah. Aya tomat, aya peuteuy, tamat euy. Jadi boleh. Kaseke pondok, kaseke panjang. Pamrokna di cis itu, rek ponok, rek panjang, da amplopna mangan sakitu.